Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن يا سميع يا بصير، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله ini kita pelajari masalah Haqiqatus Syaitanur Rajim, sambungnya dengan hak dulu. Maka kita akan tengok bagaimanakah di antara cara syaitan menipu anak Adam, antara lainnya ialah al-insan, iaitu muka 90 tu ya, muka 90, cara yang ke-14 bagi syaitan yang dia menipu anak adanya ialah melupakan manusia. Melupakan manusia. Ya Allah, dari mengingati Allah atau apa-apa kewajipan, lupa kepada kewajipan. Ya Allah, lupa kepada kewajipan. Kerja syaitan ini menjadi kita terlupa. Subhanallah. Hari-hari kita ni penuh dengan terlupa. Ya, hari-hari kita ni penuh dengan terlupa. Terlupa, kadang-kadang terlupa nak semayang.
Lupa nak sembahyang sunat. Lupa nak baca Quran. Terlupa nak selawat ke Nabi. Terlupa nak istighfar banyak. Terlupa nak buat baik kepada orang. Telefon ke orang tu, buat baik ke orang ni, buat baik ke orang tu boleh pahala. Terlupa banyak perkara benda-benda baik. Untuk kita nak menego dengan umur kita. Kita adalah sebagai peniaga. Kepala modal kita ialah umur dengan ilmu. Umur ilmu. Al-umur al-ilm. Itu kepala modal kita. Kalau tak ada umur, mati. Kalau ada umur, tak ada ilmu, mati juga. Mayat jalan tak ada ilmu yang panggil. Sebab tu dia suruh iqra' supaya nak ngisi ilmu menggunakan kepala modal umur boleh pedah kepada diri. Orang yang berjaya pakai 24 jam kepala modal dengan ilmu yang ada padanya, itulah orang jaya. Jaya banyak, jaya sikit, dah di atas kita ingat banyak, ingat sikit. Kalau kita terlupa makna kata kita tu, kena wah syaitan. Syaitan kerja dia, tak sewi ingat kepada kewajipan, kepada perniagaan, kepada cara kita nak ibadah pada diri. Itu kerja syaitan. Hari ini kita nak mari 4 orang, 3 orang cerita sakut dengan puak Nabi-Nabi. Pertama kali kita nak tengok Nabi Musa alaihi salam, di mana dalam suratul Kahfi berbunyinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma jawaza qala lifatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wama ansanihu illa ash-shaytanu an adhkurah واتخذ سبيله في البحر عجبا. Ya Allah. Ning berlaku dengan dua orang hamba Allah, seorang di Nabi, seorang itu pun kata setengah di Nabi juga, iaitu Yusha bin Nun dan Nabi Musa ibn Imran. Dia oleh kerana dia tu Allah Ta'ala suruh cari ilmu daripada seorang hamba dia duduk di apa, dua perhubungan dua laut. Ya Allah, Musa dia wasata dia ilmu banyak dah, Allah Ta'ala marah pada dia. Ya temung tak ada ilmu lagi, hey Musa. Nah, jadi mu kena cari ilmu. Nah, di mana Majma'al Bahrain, tempat ilmu tu. Lalu tu Musa tanya, lah mana caranya, ya Allah. Ni apa dia yang dicerita oleh hadis sahih dalam ni, bukan oleh Quran. Mung tu ya kata, ambil ikan hud, ikan seka, bolehlah jabir lagi, bekalah lah pasalnya. Ikan ni ikan mati lah. Boh dalam jabek tu baik pergi cari di tepi, di nak cari Majma'al Bahrain. Mana pun tak tahu. Tapi dia kata tempat mana mung hilai ikan mung ni, situlah dia kata tempat yang adanya seorang hamba aku yang alim, boleh kamu belajar daripadanya. Yang dia royak kata duduk di kawasan Majma'al Bahrain, tepat berhimpung dua laut. Nah, Nabi Musa duduk Mesir. Nabi Musa ni duduk Mesir. Tepat Nabi Musa berjual di Mesir lawan Fir'aun. Nah, lalu itulah dia pergi.
Gi kodak dua orang tu jalan, tak ada pakai kereta, tak ada pakai unta, jalan kaki tepi patah. Sebab majma' al-Bahrain ni ya kena tepi patah. Wala. Gi tu siapa pada satu batu besar nyetok rok berjalan, nyetok pala je nera dua orang tu situ. Ikan dia duduk dalam jabe tu, dia tak khabar lah je nera tuan ni. Katanya ikan tu baik, Allah Ta'ala hidupkan ikan tu, tu baik masuk dalam lubang dia, pergi tu baik dalam laut. Dua orang tu berbikah bangun pak tu tak ada kira ke ikan, pakat bangun berjalan lagi selalu dah, jalan lagi. Nabi Musa ni berasa lapar berjalan. Lalu tu dia kata, falamma jawaza, maka tak kala dua orang tu pergi lepas pada sikit. Nah, melampaui tempat haya tidur saat ni lah. Qala li fatahu atina ghadaana. Dia kata kepada pemuda hab jalan dengan dia, kata nama Yusha bin Nun tu. Dia kata kerana atina ghadaana, warilah kepada kami akan makan yang tengah hari kami, ikan hari kita cendal itulah ya tu. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kami berasa lapar weh. Nah, mari kita pakai makan pula weh. Nah, Jamilah ni tak makan restoran ke apa. Nabi Musa dia bekal dari jabe ya. Tiba-tiba jabe terlupa di tempat yang nera tadi, di batu besar tu. Jawab dia bunda muda dia, qala araita iz awaina ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut. Ya kata, tahukah apa yang telah terjadi tatkala kita berehat di batu besar apa tadi, kita tidur di luar situ, sebenarnya aku lupa akan hal ikan ni. Bangun pak bikah bangun selalu berjalan lagi, lupa keraga ikan. Ya Allah, lupa keraga ikan. La ilaha illallah. Fa inni nasitul hud. Lepas tu dia kata kan, wa ma ansani hu illa syaitan. Ning pok-pok agama dua orang ni nabi kedua. Yusha menurut setengah itu kata nabi juga. Nabi Musa tu cerak-cerak dah. Tidaklah melupakan aku akan perkara tu, tu malaikat syaitan. Syaitan melupakan aku. Nak ya tak agama serupa ya, zaman tak ada siapa kepada Muhammad SAW tu agama tu lah ya, cerita tu lah. Syaitan tu ya di musuh tu ada lagi, bukan musuh Nabi Musa saja. An azkurah, bahawa aku nak ingat, aku terlupa kata cik ni, lawak gana ni. Nah, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ning dia kata ikan pun gelosor menurut jalan dia di laut dengan cara yang mengherankan kita. Ikan ni mati nanti jadi hidup. Tu Allah Taala kuasa menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, dah gitu Allah Taala kuasa. Ini dia cerita. Cerita pelat-pelat tu hewak kepada nabi dia. Allahumma salli ala Musa ya Allah. Nabi Musa pun ya tak ayat ke budak ya tadi, ya tahu kerana Allah Ta'ala ayat dia dalam hadis sahih menurut cerita sahih Bukhari ada ayat yang kata, di mana tempatmu hilai kes, itulah tempatmu akan jumpa dengan orang Allah yang nak mengaji dengan dia, nak mengaji dengan dia. Qala zalika ma kunna nabri. Tu di mana tak terlupa. Situ aku duduk nak sangat tu. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka dia tu paling semula tengok celapak mari tadi, turut celapak tu. Di siapa batu apa tu? Situlah Allah Taala kata, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Allahumma atina rahmatan min indika ya Allah, wa'allimna min ladunka ilma ya Allah. Dan kita lalu ayat-ayat lah ni kita minta hati.
Ya wik Nabi Khadar, Nabi Khaydar, Nabi Khadar bahasa Arab, bahasa kita Khaydar dia wak itu. Nah. Ya temu dengan hamba tu yang ulama jumhur kata hamba ni iaitu Nabi Khadar. Nah, Nabi Khadar. La ilaha illallah. Yang kita nak nak sini bukan cerita Nabi Musa, kita nak nak di syaitan tu. Tajuk hari ni tajuk syaitan wak kerja manusia dengan manusia ni, orang manusia lupa akan kewajipan dia. Kita doa hari-hari ni kapan-kapan ha hari ni. Hari Jumaat ha tak selawat dengan Nabi banyak lagi. Hari ni kita kena selawat dulu 1,000, 2,000. Selawat kacau dulu 10, 20, 100, 200. Ha terlupa. Hai. Ha pula. Ha boleh satu. Lah itulah. Syaitan yang melupakan. Yang melupa sungguh. Lupa dalam semaya, lupa atau dalam semaya. Hidup mana tahu. Ansani hu ma ansani hu illa syaitan. Ya Allah. Lupa ni banyak benar. Bahkan ada setengah ulama kata tidak dinamakan manusia tu manusia kecuali kerana dia banyak lupa. Lupa banyak. Na'udzubillah. Betul dengan tabiat dia dah serta dengan syaitan hidup tupai pula. Hidup kaya lupa hak ada pada tabiat manusia. Supaya hawa nafsu tu tabiat manusia dah ada hawa nafsu, syaitan hidup jijak we tulah hawa nafsu. Kita tengok supaya kawik ni supaya syaitan dah. Syaitan kawik ni yang jijak keciman ni orang jadi keciman ni orang apa yang jijak tu we jadi berkesan siapa bawa pada mati orang. Goliknya, nah, kalau orang tak ada penyakit asalnya, goliknya tak mati. Orang mati tak apa 3%, 2% lebih kurang daripada COVID seluruh dunia. Nampak? Ha, kerana dia super syaitan dah COVID ni. Alhamdulillah, tentera Allah lah bentuk. Nah, menambah penyakit yang ada pada. Jadi kita semua juga penyakit ada, iaitu penyakit hawa nafsu ada dari kita. Syaitan mahu jijak, tambah hawa nafsu kuat. Penyakit lupa ada pada kita, syaitan mari tambah dengan siapa kau bertambah lupa lagi. Na'udzubillah min syaitan rajim. Lalu tu dua orang Nabi ni yang kecek katakan, wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Kata-katanya hak ni kata-kata Yusha, kata setengah kata hak ni kata-kata Nabi Musa alaihi salam. Dok khilaf situ. Ya Allah. Berkata pemuda yang bersama Nabi Musa, ini saya ambil kata pemuda, dan tiada melupakan kepadaku untuk mengingatkannya, yakni makannya sebagai bekal dalam safarnya tu, mereka syaitan yang melupakan aku. Gapa-gapa sakut lupa, kita kena kata auzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab syaitan bawa. Ya Allah. Orang tak ada ilmu Quran ya tak apa. Tahu, kata lupa asal-asal tu dah. Hak asal sadah ditambah pula oleh usaha syaitan untuk lupa kita kepada segala tanggungjawab kita. Lupa mengaji, lupa cakrul, lupa semaya, lupa berdoa oleh semaya, lupa galik kaya. Kalau kita kecek bahasa kapal kita kaya. Syaitan mengkayakan manusia. Kaya ni bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ya khayal ya. Khayalun, khayal ni orang cinta neraka dah apa. Loh, bukan duduk dengan benda wakil tak. Ya panggil duduk oleh khayal, kaya bahasa kita kaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan satu cerita lagi sakut pak dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf dia fatwa kepada dua orang yang hidup mimpi kata, lepas tu orang seorang tu tu selamat lah. Ya fatwa kata dia selamat. Nah, Nabi Yusuf pun dia nak tubik daripada penjara lah. Nah, awal nak tubik tu dia pesan kepada orang tu supaya rakyat keraja kata dia duduk dalam penjara tak ada salah ke apa kerana gini. Tahu belakang lah. Wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ.
Ya Allah. Surah Yusuf ni. Tadi Suratul Kahfi tadi, cerita Musa ni. Ayat 93 ni Surah Yusuf ayat 42. Maksudnya maka syaitan itu membuatkan sahabat Nabi Yusuf tu lupa nak menyampaikan amanah Nabi Yusuf kepada tuannya, ini kepada Raja Mesir masa tu. Sehingga Yusuf terus menetapkan dalam penjara beberapa tahun. Bid'ah sini. Tak sampai 10. Lebih daripada 3, antara 3 dengan 10 Nabi Yusuf duduk dalam penjara. Lama. Bukan mudah. Lari daripada fitnah retina. Kena masuk gok. Awal-awal orang bersih masuk gok ialah Yusuf alaihissalam. Allah ni pernah-pernah orang bersih duduk dalam gok. Gua tahu nombor lah, duduk dalam gok kot negeri bersih lah. Orang bersih-bersih aja, orang mana-mana. Negeri Arab banyak. Orang bersih-bersih, tok guru-tok guru duduk dalam gok. Pendakwah-pendakwah duduk dalam gok. Ah, itu orang panggil puak-puak. Nah, ikut jejak langkah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf ni tak ada salah apa lah. Retina duk nak jahat dengan dia, dia lari. Retina tu mengadu kacak panah apa, sampai lekat buku lah Yusuf. Sepatutnya buah retina tu legok. Tapi lekat Yusuf. Itu nak ayat tu, penjara zalim ni bukan baru. Lah nilai dunia Pak Ita ni, negeri kita belah buat penjara orang kena zalim ni. Penjara mazlumin ya bagi. Nagok kepada orang kena zalim. Cerak Muhammad dengan Yusuf ni halah salah siap cerak dia Yusuf insat. Muhammad segok. Ya atas pandak-pandak orang mawok mari duk warung. Allah. Teringat pada cerita Yusuf. Lepas tu Yusuf ni royak kepada saing dia, kata tolong royak atik raja, kata aku duduk sini, aku tak ada salah apa, tapi dia maksud tu baik tak apa, nak tu baik pun boleh. Nah, dia duduk dakwah dah legok. Dia selamat daripada tina tu lah, dia legok-legok tina maksud tak boleh lah. Nah, tapi nanti duduk legok lah mana sangat, susah lah. Lalu tu dia tu ada lah cita-cita nak tu baik, kalau selamat daripada tipu daya retina tu. Nah, tapi fa ansahu syaitan fa ay per ansa tu asyaitan, maka melepok melupa akan pemuda tu tu oleh syaitan. Zikra rabbah, akan royak mengingati akan tua dia hak yang Yusuf duk royak seroyak kau kata ya, lupa amanah kita banyak, kita terlupa awak. Okey, ning lupa awak amanah, kewajipan amanah. Amanah tiap-tiap orang ada. Kepala-kepala klik terlupa nak buat Allah, terlupa nak buat tu. Nah, tiap-tiap benda hak kita terima buat kerja, lepas tu kita terlupa, syaitan melupakan kita. Ditambah atas penyakit asal hak kita terlupa. Lupa. Dan goliknya terlupa ni adalah masalah besar, terutama terlupa dengan Allah. Allah besarnya. Hak ni terlupa dengan manusia ya. Terlupa biasa terlupa jabe ya. Besar juga dah. Syaitan juga terlupa jabe. Terlupa nak royak satu amanah orang besar suruh royak. Terlupa juga, syaitan juga. Yang ketiga di sana terlupa Allah. Allah. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هنين سورة الأنعام ayat 97 98 hak saya waktu 98 ayat 98 pi ambil sekat dekat belakang. Saya bosan ikut syaitan ayat tu. Saya bacalah buku panjang-panjang. Saya buat panah-panah. Syaitan masuk kot tu ada.
Nah, tu. Saya tahu, saya baca surat juga. Orang tengok surat besar-besar. Alah. Surat lalu saya nak baca sikit. Ha, kacau ahli cakap ni hasyatan ni. Kalau turut sungguh nak buat boleh 2000 muka hasyatan tak habis lagi. Tapi takut syaitan tu susah kacau lah. Tak ada pasal apa. Nah, ha, syaitan banyak buah. Look lain dia. Lalu tu lah saya kata ambil belakang surat. Tak apa ayat lah ni tu lah. Wa idha ra'ai a'udzubillah min syaitanir rajim. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Ya Allah, ini adalah satu-satunya pula, satu penyakit pula. Nah, ya Allah. Dan apabila kamu, hey Muhammad, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nampak orang-orang yang duk maki dan duk lawan ayat Allah, ya khuduna fi ayatina ni, pasal duk kecek huduh pada ayat Tuhan, duk senda-senda menganying-anying pada ayat Allah, menganying-anying dengan ajaran Allah, menganying-anying dengan agama Allah. Dia kata fi ayatillah tu makna kata fi dinillah lah. Allah Ta'ala tak kecek mana fi dinillah, dia kecek fi ayatillah. Sahabat dinillah ialah ayatillah. Nawalah. Fi ayatillah mana fi dinillah. La ilah. Nak ambil dana lagi ugama. Ugama-ugama ni ayat Quran ni hadith. Itu mana ugama. Allah. Oh, ya Allah. La ilah. Fa'arid anhum. Maka naklah kamu paling daripada mereka itu yang Muhammad. Tak sedut dengan dia. Ini kita nak tengok bagaimana Allah Ta'ala tu suluh masyarakat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad dengan orang Islam 1%. Tak. Orang kafir, orang munafik, orang mukmin duduk dalam sekali Nabi hari-hari, duduk musim kali Nabi. Kita ni duduk sama orang Islam. Bukan tak saya orang kafir tak saya. Bukan tak saya. Kita kena berdakwah ni. Nabi ni dakwah celah buat kafir. Buat kafir, buat munafik. Nafik ni Allah Allah tu Allah Allah ni puak-puak munafik. Payah belah munafik sah. Nah, kafir mudah ya jadi suku lalu dah. Wa imma gapa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Mepala tak sah duk masuk duk dengar ya duk pawican. Tak sah duk sah masuk dengar ya. Ya puak ni oi pawican benar bergak. Dan tu anak buah tak ada kalau dia tak kacau gitu royak tak malak dia. Anak buah dia tu Nabi Muhammad belaka. Dia kena duk baca, duk baca wak buih dia. Tak sebab takut ipuk ke punah buih dia. Ya kira sungguh buah dia. Acik dia mah ngaku kata, oh, kena sungguh baca. Hanya tu. La ilaha illallah. Ya lah awal boleh ayat tu hat. Ayat tu hat sinabana cerah. Cerah boleh sepuluh tengah hari, tengah sepuluh mentari duk tengah langit ayat tu hat. Nya bergelak boleh buat dia. Ha, tu ni mana ya khuduna fi ayatina, mana katanya dok gelak ayat Tuhan tu. Gelak ayat Tuhan. Dok pai tak sel nampak ayat Tuhan. Zaman turun sok-sok ayat ni kepada orang reti Arab nah. Pas kita nah kalau nak bergelak ayat Tuhan boleh tak nak bergelak tak reti kabur dah. Awak dah tu. Ya ada tenaga dok gelak ayat Tuhan. Kira ganong ayat Tuhan jadi ya tak boleh. Alhamdulillah. Jangan bergelak dengan ayat Allah ya umat Islam. Ayat Allah agama Allah dah fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Hingga siapa dia tu masuk cerita lain. Cerita lain tak apa. Boleh duduk ke kafe. Dengar reng nun reng ni tapi reng mada sasana Islam. Mada mana benar-benar hak maidi. Mahwi pak wican gapa ngak chen lop kepada ayatullah la agama Allah yang edok yang faridahnu faridahum. Lepas tu tengok sini kita perhati wa imma yunsiyannaka syaitan ya kacak Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad pada juga sini. Dan jika syaitan membuat kamu hey Muhammad lupakan Allah, adakah kau kerana berada bersama-sama dengan orang zalim, pembantu syaitan,
Terkait ustaz. Fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi zalimin. Maka janganlah kamu duduk sesudah kamu ingat bahawa kamu sedang mengelamun syaitan. Itu bersama-sama orang yang zalim, yang lupa dan melupakan Allah. Mana kata kalau kita hidup masuk puak tak juru, sama ada kafir atau munafik, mana tekah tu, tu kita tu syaitan melupa tu. Tengok puak munafik tu gagal royak pasal duk wipak wican dan look and gawat nation look kepada Islam. Dia dengar, sedar. Ah, tak boleh, jangan. Bangun pergi, jangan duduk dengar je. Mereka dia buat halih. Masuk cerita lain, tak apa. Islah hajar tiap-tiap cuk. Jalan nak pakai, okay. Jalan nak boleh, suruh. Lah tu Islah. Tengok, buku dengar kecek ni. Sebab dengan kecek ni kadang-kadang ia jadi kecek-kecek ni super seher orang. Dan dengar ia tu kecek, wah senok turut dia selalu dah. Jaga main. Halik tak malak pun jalan, halik malak pun ada. Dan dengar dia ni mengajar, wah senok uak selalu dah. Dah juga. Nah, itu subhanallah. Ia tak hidup dengar puak-puak orang yang duduk menetai Islam, duduk wipak wican dari segi dalam cenlok. Dia cun apa dia tak molek kepada Islam. Yang panggil puak tu puak kaum zalimin, yang panggil lah tu kaum zalim. Lepas tu Tuhan tak berhidayah. Wallahu la yahdil qawm az-zalimin. Allah Ta'ala tak berhidayah kaum zalim. Jaga molek nah. Ning ya Allah Tuhan lah punya tahu. Yunsiannaka syaitan fa'in. Bila yunsiannaka as-syaitan fa'in dia. Syaitan melupakan kamu, hai Muhammad. Kalau syaitan melupamu, mu jangan duduk lepas pada mu khabar. Ya lupa-lupa ni ada kak, mau ingat tu. Terutama kalau Nabi ya, lupa-lupa standar ya. Teraiklah star, lepas tu kak, ya. Tapi kalau orang yang tamadah boleh dilamat juga, duduk dah lupa situ. Orang duduk dalam bar, duduk dalam tempat-tempat jahat, maksiat. Tak kira maksiat lawan ayat Allah. Dalam bentuk wipawican ayat ke ataupun duk lawan ajaran Allah, Allah lari dia buat, dia panggil masuk dalam ni belaka. Buat bari hak Tuhan lari. Kita pun duduk sekali dengan dia. Pasalnya nak ambil hati dia lah. Allah, dakwa ni masya-Allah. In urid in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Fak munafik kata dakwa Nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitulah lah. Itu makna katanya. Kita boleh seru katanya, syaitan kerja dia melalaikan kita daripada menjalankan kewajipan yang sedang duk bertugas nego dengan umur dan amalan kita. Kita tiap-tiap hari 24 jam ada ni, nak suruh isi tiap-tiap minit dengan benda-benda yang ada faedah kepada kita. Yang boleh bawa kepada pahala. Umur jadi pahala semua. Kalau puasa sedap benar, puasa pahala semua, jalan semua pahala. Tak nak berhenti-henti. Zikir tak agak-agak, kakak je berhenti. Zikirlah hati. Kadang-kadang terlupa lah, hati pun terlupa. Rakyat beli cing, sepanggung beli cing. Hati pun terlupa, lidah pun terlupa. Nyakit dia pergi sepanggung gitu tak terbucu mana tak. Syaitan kuasa sungguh, syaitan kuasa. Nauzubillah min dzalik. Ansanihi ni kita kena jangan hari kita. Apa-apa ha. Qomat dah, tak ada sembahyang sunat qabliyah lagi. Lah itulah tu mu. Ya wagi, wagi. Anhawa ansanihu illa ansanihu ansanihi syaitan. Allah. Syaitan kerja banyak lupa. Banyak benar. Pasal lupa ni Allah Tuhan lah punya tahu. Wak ni tupu hak ni. Wak ni tupu hak ni. Jadi, hak ni kita kena-kena kata ini di antara bot-bot syaitan. Abang dah, abang ada ngaji. Nah, malah ngaji abang. Jalan belakang. Masuk tak kerti dengan canduk kecak, kita buka ke lain. Nah, jalan belakang. Kerja abang. Nah,
Syaitan belakang kata, oh syaitan, Allah. Tiap-tiap orang wajib perang dengan syaitan, dan cara nak perang kena kenal syaitan dan kena semak untuk jadi musuh syaitan. Fattakhidhuhu azwa. Tak boleh nak sekadar kata nak jadi secara periyai, periyai dok. Kalau periyai lah kita semua. Ya kena semak juh. Semak ni kena tengok lah hana nak lawa. Nak wak-wah pua kali ya wak-wah ni kita nak nak tak mat dengan luah macam mana. Aku pandang. Nah, syaitan ni ya, tak ada berhenti-berhenti. Ya Allah, Malaysia, Malaysia tidur dengan kita, duduk lagi selim kali kita. Ha, tak sewa tak ada tak, siapa nak tidur dengan malaikat, ambil semaya tidur, ambil semaya sudah tidur. Nabi kata selimut mung duduk sekali dengan malaikat dalam kain selimut mung. Kalau mung tak ada tu, lepas tu mung tidur tak bismillah tak gapa, syaitan duduk dalam kain selimut sekali dengan mung lah tu mung. Ha, kita ni tak ada rasa gung nak tak ya kaya ya nak gung-gung ni ke khabar nanti kuat tua kaya nak gung gapa lagi. Ya Allah, ya Allah, na'udzubillah minasyaitan. Ya, jelah malaikat tiga orang Nabi. Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW. Cerita buku dengan lupa. Bot-bak syaitan, bot-bak syaitan melupakan anak adat. Tak ada di Fanasiya dalam surah tu ke apa? Surah Taha ke? Fanasiya. Surah Taha. Nah, tak ada terlupa juga, tak ada. Ha? Nah, walaqad ahidna ila Adam, dan sesungguhnya kami telah gapa dia perintah kepada Adam dah min qablu sebelum benda tu, tapi fanasiya, maka terlupa juga tak ada. Tak ada terlupa. Walam najid lahu azma. Allah Taala ngepek tak ada. Dan kami tak ada nampak dia bersungguh mana. Ha, jaga. Hei anak cucu tak ada. Tak ada dulu dua buku. Satu terlupa, dua tak sungguh. Tak ada sungguh. Ya tak tiga apa. Tak tahu kata syaitan nak tipu bag mana. Nanti dia orang mula-mula kan. Tak tahu look lain ni panggil. Nah syaitan kan. Budak-budak. Ya tengok. Aku tipu seni-seni apa ni dah. Nah, ya tu ada baru kena jadi, tak ada kenapa ke. Wah, apa ada oleh syurga, tak tahu. Nah. La ilaha illallah. Fanasiya juga tu ada. Nasiya makna katanya lupa. Walam najidahu azma. Allah. Kemudian 15 ihaul batil. Allah ni teruk lagi pada lupa. Mengilham pada nge persu dah jahat dalam otak. Ihak ni wahyu. Ibn Abbas kata dalam satu ayat dia tafsir kata wahyu ada dua wahyu. Wahyu Allah, wahyu syaitan. Nauzubillah min zalik. Jaga malai umat Islam. Jaga malai umat Islam. Wahyu syaitan. Mari tengok dengan ayat mana wahyu syaitan. Ya Allah, na'udzubillah minasyaitanir rajim. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya Allah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم
Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Allah, suratul An'am ayat 121. Comelnya Allah Ta'ala raya kepada hamba dia. Ya Allah, hei hamba, hei hamba Allah, hei orang Islam, hei orang munafik, hei orang kafir. Allah Ta'ala raya kata, wala ta'kulu, dan jangan kamu makan, mimma lam yuzkar ismullahi alaih, daripada sembelih yang tidak halal, yang tidak disebut nama Allah ke atasnya atau kepadanya. Jangan, tak sih, makan bagai-bagai tu tak boleh. Ketika kamu tu sembelihnya tak, tak ada bismillah sembelih. Oh, banyaknya malam. Ayat ni sakut syaitan cukup. Makan ni kena satu sekali. Kerana tu ada rebah buku makan. Bukan buku semayah, ingat malam. Eh? Tu ada rebah atas tipu syaitan buku makan. Bukan buku semayah, buku puasa, buku sedekah tu. Lalu tu, dia pesan tu ada, jangan kamu makan bagi hak tidak disebutkan nama Allah. Kerana itu adalah fisqun. Itu adalah fasik, barang rusak, barang punah, barang dosa. Tapi ingat molek, wa inna syayatin, ayat ni dah, ayat ni kita ambil kat di belakang-belakang ni, dan sesungguhnya syaitan, muka 92 tu dah, la yuhuna ila awliyaihim, ya wahyu-wahyu ni bisik ke halus juga. Supa kalau syaitan golek ya pakai waswisu, jangan nak pakai yuhu ni. Tapi Allah Taala nak royak kata takah tak banyak syaitan ni, Allah Taala wahyu ke nabi dia, syaitan ni wahyu kepada puak-puak wali dia. Ya ada wali syaitan ila aulia in kada wali-wali mereka itu. Tak wali syaitan ada juga Allah serianya kita, ya Allah, naudzubillah min aulia syaitan. Ya wahyu, wahyu ni mai royak. Royak bisik kepada pengikut-pengikut dia, wi pandangi kepada pengikut-pengikut dia, liujadilukum, supaya mereka itu puak-puak hak jadi aulia kepada syaitan tu, taktu kepada meng liujadilukum. Jawab meng, meng tak saya makan barang yang bagi mati tak ada sembelih lah. Malam yuzkar usmullah alaih tu. Bagi apa? Mati. Bagi mati. Ya Allah. Ya mujadalah katakan. Dia ya jidah katakan. Dia kata hak mung sembelih. Mung makan. Hak tu hai sembelih mung tak makan. Mati ni tu hai sembelih pasalnya lah. Di sini dia. Tengok pandai cari cong nak, nak makan barang bangkai ya. Hak mu sembelah tu mu makan, hak tu hai sembelah mu tak makan. Ha tu ya. Allah pandai sungguh. Pandai. Ni yang panggil wahyu syaitan. Dalam masalah hidup banyak macam-macam. Wahyu syaitan pakak mu hidup beraya angga siapa kita titik alio dengan dia, usah nak turut dia, tak usah turut Allah. Wahyu syaitan. Manusia lah kacak. Tapi syaitan we otak ke dia tu. Syaitan we otak ke manusia untuk berlawan dengan orang yang berdakwah Islam. Mula-mula berlawan dengan Nabi SAW. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wa in ata'tumuhum, dan jika kamu taat kepada mereka itu, innakum la musyriku, nasya jadilah kamu orang syirik. Kalau muta'at syaitan menjadi orang syirik. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Itulah ikhwan cara dia nak, ya Allah, la ilaha illallah. Ihaul batil, ihaul batil. Belum ada tu ada satu ayat kita tak baca dah. Istahwadha 'alaihimus syaitan فأنساهم ذكر الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. سورة المجادلة آيات 19. Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka yang bersamanya. Alaihim ni orang hak pengaruh syaitan lah. Syaitan wi istahwaza ni gidut dan otak ya wasanak turut dia. Ni ilha, satu betul ilha istahwaza. Fa ansahum tubik pun lah, mana tubik natijah daripada istahwaza syaitan tu. Ansahum zikrallah, maka ia melupakan mereka itu daripada berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah semayalah, puasalah. Wak semua ajaran Allah yang panggil zikir kepada Allah belaka. Tapi semayal mereka sekemuncak zikir kepada Allah. Baca Quran, ingat hati kata Tuhan dan sekalian kita. Fa ansahum zikrallah. Allah rayak orang hak don masalah belah ni, orang kena wah syaitan belah ni ni. Allah katakan ulaika hizbus syaitan, mereka itu adalah parti syaitan. Oh, syaitan ada parti dia weh, syaitan ada pak kan meng kan ban kan muban kan cangwat kan pratek ada belaka kan kan meng saja dak. Nah, kan ban, nah, akan meng ada pak, ada pak syaitan. Alhamdulillah, alhamdulillah minasyaitan. Betul Allah Taala royak junjat, katakan tegah, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah, ingatlah, cayalah bahawa puak parti syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Ha, masuk syaitan masuk boleh, tapi mugilah ingat molek. Apa lagi Tuhan nak zalim kalau ya boh neraka orang tu syaitan. Tak ada kena zalimlah, tak ada panggil nak panggil Tuhan zalim. Ya kau ya habis-habis dah sini. Siapa turut syaitan, aku nak boh dan neraka, jadilah dia orang rugi. Hei orang kafir, hei jin kafir, hei orang munafik, hei jin munafik, hei orang Islam, hei jin Islam. Kalau mu turut syaitan, mu khasirun rugi. Ya Allah. Parti hari ini kita baca ayat hizbus syaitan, parti syaitan, pak syaitan. Patut Allah Ta'ala kata, in ala inna hizbus syaitan humul ghalibun. Ya marinya, mari nak boleh tubik hizbus syaitan, nyatuk ya, tak nak bayar di. Ada kena semak dak, ada kena pakai back form hizbus syaitan. Lupa kepada Allah jelah. Mudah di hizbus syaitan. Fa ansahum zikrallah. Tak wahi semayat, tak wahi puasa, tak wahi zikir, tak wahi baca Quran. Ada apa? Lupa habis, lupa semayat. Semangat kerja dak, oh hari tak ada wis maya. Ah, semangat kerja rasanya. Kerja. Kerja sungguh dak, oh hei pacu, hei tok meneh, hei tok nabe. Jangan terlupa ke semaya. Ya Allah, ya Allah, fa ansahum zikrallah. Istahwaza alaihim syaitan. Tanda kata kita kena dipengaruhi oleh syaitan, kita lupa. Pon tu baiknya lupa. Baik itulah kita nak buat kanun Islam. Itulah kita duk kaca, cari, jaga Allah. Pagi-pagi kan? Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah kan? Siapa dia semaya subuh, maka dia di bawah pelihara' Allah. Dia pelihara' Allah tu tak apa. Hadis sahih. Cuma ada setengah kata, semaya subuh, semaya subuh Nabi, semaya subuh. Alhamdulillah Nabi semaya subuh. Nabi tak ajar semaya subuh sore.
Mai subuh lewat tak ada, mai subuh sore tak ada nak habis. Mai subuh jumpa. Oh. Ha, siapa mai subuh supaya Nabi mai subuh, maka ia di bawah jaga Allah fi zimmatillah. Boleh cuti pagi-pagi gori mai subuh di sejek tu fi zimmatillah. Dua pula. Nah. Zikir kepada Allah pula dah. Minta selamat pada neraka Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ada hadis kata siapa dia katalah ni semua pas bayar subuh pas bayar ngorek tujuh kali Allahumma ajirni minan nar. Esok neraka tak saya terima, ya aku tak saya orang ni duk kacau duk minta saya yang musuh dengan aku. Saya neraka tak saya. Neraka merap. Nah, sahabat apa? Sahabat duk minta duk musuh sama. Ya Allah, jauh aku daripada neraka. Oh, muncul setiap buat buku itu ni akan buat buku dengan dia. Tak say. Tuan nak pun akan tak say. Tak say. So, akhirnya ni, dia minta aku tak say. Kerana aku tujuh kali lepas ngorek, tujuh kali lepas subuh. Apa lah ni? Aku saya terima. Ha, ni akan saya terima lah. Jagalah buat kita buat buku dengan aku lah tu. Nah. Buat buku dengan aku. Allahumma ajirna minanna tujuh kali. Lepas subuh, lepas ngorek. Dua tu ya. Lepas lain tak ada apa. Nabi tak ada suruh. Kita nak baca ikut kita lah. Mari baca dua tu ya. Ya. Lepas tu pula zikir-zikir ambil krok dengan buah baju krok, baju rata dengan azkar nabawiyah. Azkar nabawiyah sepuluh buah baju rata dah. Tak perang dengan syaitan. Baca tu, baca ni 30 hadis saya hari ayat krok yang hadis. Azkar nabawiyah. Nabi baca, Nabi rakyat suruh baca, sahabat baca, sahabat rakyat suruh baca. Radiyallahu anhu. Buah baju krok tu baik. Ah, nak perang. Lepas subuh dah. Allahumma bikan wahawil, bikan usawil, bikan uqatil. Lalu dah. Denganmu aku nak perang syaitan, ya Allah. Oh, sedap sungguh. Perang syaitan ni. Nak lepas tubik sejik ni. Ha, tubik nak perang syaitan. InsyaAllah ni. Kalau kita duduk berasa atau kita duduk buatlah tu hari-hari tu. Barulah syaitan takau. Ni kita dah. Aku apa kaya tak ada tuan jalan aku apa. Jadi upaya syaitan mangsa syaitan tak ada buti-buti. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Tak ada pangkan, tak ada buh baju rata, tak ada pakai senjata gapo sekara, tak ada begitu begitu tak ada perkara. Tak ada perisai tak ada. Tak ada perilah mana tu hari-hari. Pada jeling-jeling buah tak ada kena teh syaitan apa-apa tu. Jeling buah. Ada kena bakal teh syaitan. Alhamdulillah. Terbaring-terbaring belakang. Terbaik sejik. Kalau hanya pergi sejik. Pahanya tak pergi sejik dulu. Syaitan taruh rumah dah. Alhamdulillah. Boleh kacak ya rumah ke dah. Tak apa dah. Ni dah kacak aku dah. Tak pergi sejik dah. Alhamdulillah. Allah. Lepas tambah sah lagi pula. Ada hadis. Kursi. Hei anak dah. Mung ok semaya duha pak dekat tolong salahnya sepa kata nak gapa Nabi Allah Ta'ala nak janji katanya mung semaya kat aku pak dekat aku nak jaga mung sampai gelap semua tu nak winapak katanya pakak usho tu aku ni bukan pasal nak win tak ada mung usho. Aku nak suruh mengusaha. Mengusaha semaya pak dekat subuh. Itu duha. Bapak naik duha pukul 7. Pukul apa lah ni? Pukul 20. Menit setengah sedap lah tu. Pas saya ngajar tu boleh lah. Bapak duha. Nah, insyaAllah ta'ala. Ya Allah. Bapak duha pak dekat. Dua-dua tak apa. Dua salat ataupun sekali salat. Nah, sepas main zuhur tu boleh. Nah, boleh. La ilaha illallah. Lepas tu, ya tak aku nak tengok mu sampai gelap. Jadi tu ha. Padahal ya dia tengok kita sama. Tapi nak bunyi kata kita pakat dengan dia. Ya pakat kita. Hanya buat dia nampak pakat. Hadis sahah. Hadis Qudsi. Bukan hadis Nabi. Hadis Qudsi. Bukan hadis Nabawi. Banyak lagi lah. Banyak. Nah. Dia panggil. Buat persiapan untuk tubik peran. Pas subuh tu. Nah, molatnya bangun pas belum subuh tu lagi. Sejam belum subuh. Buah asak, 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 asak dengan ayat Quran dengan baca.
Allah, insyaAllah benar perang. Nah, benar perang insyaAllah dah. Ni syaitan tengok. Allah, subhanallah. Dari ayat tersebut nyatalah bahawa bagi syaitan itu ada parti yang dianggotai oleh orang-orang zalim. Orang zalim jadi anggota parti syaitan. Jaga malak naik orang-orang besing. Nah, suka duk khidmat pada syaitan. Allah takutnya, ya Allah. Nah, dan lalai, orang lalai, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. A'udzubillah minal khasirin. Bagi ni, kalau turut Islam, Islam Allah sungguh. Syaitan lah yang menjadikan manusia huru-hara, kokan rai dalam dunia ni. Islam menjadi manusia ning sang kuam suk ke santipap Islam. Tak ada nak jadi huru-hara. Siapa kata Islam tu adalah kokan rai, itu adalah syaitan, kampur hong syaitan. Nah, sebab apa? Abak dia lah tua kokan rai. Yang nak pelindung diri dia, dia kata Islam lah kokan rai. Lepas tu, kalau ada orang Islam dua tiga orang, buat tiga orang tak siapa, suncut neng persing pun tak apa. Hak dia nak ambil wacata katanya, hak dia buat jahat ke orang semua tu. Walik jadi semun orang bukan Islam, walik jadi semun orang bukan Islam. Lepas tu ambil tu wacata, tak kena. Suncut neng persen kau mai tik orang hak besen dia buat kokan rai tak malam. Lepas tu hak kau sip kau cut, kau sip kau cut, sun kau sip kau lagi ni. Orang pudi tang nan. Napa ada? Ngak malam nah. Hei orang bukan Islam. Pudi ceng timi. Gagal panggil gapa mai tak kak wili malam. Mi komun ti tuk tong. Nah, mi arai ti wai cai chua dai. Nangi duk kaca ikut gok tap namu. Nah, di mana-mana apa tu? Kon ti mai di mi tuk sasana. Tuk sasana mi kon mai di. Nah, japa au kon ti pit sasana kong sasana arai kereta. Lewa sasana-sasana ni mai di mai dai. Nah, tak kena tak tu dah. InsyaAllah jangan. Kita we ada takak, we ada. Tapi dah tu sebenarnya syaitan yang tolong dia. Syaitan nak Ucah Allah. Syaitan ke idol kong puti kokan rai. Nah, idol nak kokan rai syaitan. Nah, maishai Islam, maishai Allah, maishai Rasul. Ya, insyaAllah faham malam. La ilaha illallah. Itulah. Nah, mengenai ayat hak kata wa inna syaitana layuhuna ila awliyaihim liujadilukum tu, berkata Ibn Abbas, kedua-duanya wahyu, iaitu wahyu Allah dan wahyu syaitan. Dua wahyu. Syaitan ada juga wahyu juga. Wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala wahyu syaitan adalah kepada pengikut dan penyokongnya. Lalu Ibnu Abbas membaca ayat tersebut, wa innasyayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Abah baca ayat ni, bayar ayat tu wahyu ada dua. Baik tak tu, buat kita, kita kena duduk dengan wahyu Allah. Kalau kita pelat wahyu Allah, kita akan jumpai tai wahyu syaitan. Nah, tangkun tangmi wahyu. Nah, Allah Ta'ala suruh ikut wahyu dia. Nah, insyaAllah Ta'ala. Itulah hari ni, kita belajar sekadar tu lah. Marilah kita pakak kena hakikat syaitan. Kena bukan nak kata kau orang. Kena untuk nak mengelakkan diri kita daripada serangan syaitan. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Banyakkan ta'awudz dengan Allah daripada syaitan yang direja. Nah,
minggu depan insya-Allah kita masuk nah ta'limus sihr akan neblah biiznillah taala. Nah, mudah-mudahan kita diselamat oleh Allah daripada covid, daripada aibah, nah daripada gabanje. Allahumma hawalaina wala alaina, nah dan daripada covid. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam was sayyil asqam wa wabai corona wa wabail mukhaddarat. Nah, dia panggil puak-puak pesen kaya-kaya tu bahaya pada covid 10 kali 100 kali ganda. Nah, ya septik ni bahaya pada covid lagi abang nah. Rokok tu bahaya pada covid dah. Rokok bahaya pada covid dah nah, rokok. Tak kena kali dah ketau lagi. Tak ada kena pakai gapo ya ya bahaya gapo. Rokok dan rai kuat covid ni. Nah. Nah. Kadang-kadang kita tu lari pada covid rokok isap jelah belaka. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Tak betul hai umat Islam, tak betul hai umat Islam ya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.